Kesehatan Indonesia juga hadir bersama dengan kita ya Bu Dirjen ya. Terima kasih, selamat datang. Menteri Kesehatan yang langsung berbincang seputar dengan Troy. Tocak ya? Ya, ini untuk guru PAUD supaya nanti bisa ngajarin balitanya. Ibu Ida nampaknya senang sekali diobrol. Cukup satu kotak aja, kalau boleh lima, nggak boleh berlebihan, harus banyak minum air dulu, harus sering apa? Tadi kakak udah ngomong olahraga. Boleh ibu Vera, tas apa? Dari Yayasan Literasi Taman Baca Anak Lebah. Iya. Ayo selamat pagi Bapak. Salam sehat mana? Salam sehat Pak Ma. Iya. Kakak, kakak dari sebelah sini katanya. Dari anak lo bisa ikut foto yuk. Semuanya siap-siap foto yuk. Tiga. Minimal 6 jam, jadi kalau makannya berhenti sebelum kenyang. Ayo siap festival, banyak ke zona-zona yang bisa dikunjungi dengan 130 kegiatan yang akan dilakukan selama 2 hari. Tapi sudah menasional, siapa lagi kalau bukan The Crew. Terkait acara ini dulu aja Pak, seperti apa mungkin Pak? Kita di sini sama Pak. Ini pertama di Jakarta, di Gubernur Jawa Barat, kita bertekad untuk mencanangkan masyarakat kita hidupnya sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Kalau bisa usianya kayak si itu tadi, bisa sampai 96, cicitnya, buyutnya, pokoknya tadi 67. Dan itu sudah dimulai dengan Pak Kutin. Tiap pagi jalan dari rumah ke sini, tadi lari. Dari mana cemburin turun ke bawah. Buat kita harus pastikan jaga agar tetap sehat, makannya jangan kekenyangan, olahraganya yang cukup setiap hari, nggak pernah berhenti, kemudian kita juga cukup. Insya Allah minimal bisa 22 tahun kami pasti betul antar ibu tadi. Nah, mengingatkan kita semua tentang penting kesehatan dan sehat itu dengan berolahraga dan juga mengecek kesehatan seperti yang ada di festival ini ada untuk dari mulai ibu hamil, anak-anak hingga lansia. Jadi selain kita berolahraga juga jangan lupa cek kesehatan kita. Yang minimal yang dasar gula, kolesterol, asam urat itu minimal harus cek rutin.
layanan yang disediakan sendiri apa aja Pak untuk festival ini Pak? Layanan disediakan jadi tadi untuk ibu-ibu hamil, kemudian juga balita, jadi untuk menghindari dari stunting. Ada juga konsultasi jiwa ya, untuk psikolog seperti itu. Ya. Antusias dari masyarakat sini untuk mengunjungi festival ini gimana Pak? Iya, ini kan dari kabupaten kota juga ikut, jadi kami berharap banyak yang hadir dan yang lebih penting adalah bagaimana mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Itu aja. Ya. Kakak dari sebelah sini katanya. Dari anak lo bisa ikut foto yuk. Semuanya siap-siap foto yuk. 3, 2. Minimal 6 jam, jadi kalau makannya berhenti sebelum kenyang. Ayo Sehat Festival, banyak ke zona-zona yang bisa dikunjungi dengan 130 kegiatan yang akan dilakukan selama 2 hari.